Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan belajar cara membuat timer waktu seperti ini. Nah, timer ini biasanya digunakan untuk batas promosi ya atau jika teman-teman punya produk misalkan promosinya dibatas hanya sampai tanggal berapa atau hanya beberapa hari saja. Nah, oke okay, nah sekarang langsung saja ke caranya. Nah, ini yang sudah ada saya sembunyikan dulu. Nah, di sini teman-teman pilih yang paling bawah ini. Kemudian title isi judul seperti yang Pak tadi itu. Nanti saya contohkan saja misalkan terbatas atau berakhir dalam misalkan ya nah ini di sini yang bawah ini eh, yang bawah ini ini untuk ini untuk setting waktu dan jam berakhir ya ini saya contohkan misalkan promo hanya dua hari maka langsung bisa pilih tanggal 31 dan ini untuk waktu ini juga bisa diubah ya misalkan sampai jam 12 malam atau jam kosong kosong nah ini bisa teman-teman setting yang bagian nah yang bagian ini nah jika sudah klik add Nah ini sudah jadi ini yang barusan kita buat. Nah, sekarang langsung cek hasilnya. Nah, ini yang barusan dibuat. Promo hanya untuk dua hari. Nah, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.